Ini kucing yang baru kita buang ke bawah blok kereman sini. Sini sekarang dia nak pergi makan dog food lah. Jangan ni. Amai, jom. Amai. Kau ni buat lagi. Ni buat lagi lah. Kita makan ni. Mari sini. Kita pergi makan red food. Ni lah sebahagian kucing gelandangan dekat bawah blok kedaman sini. Dekat depan tu pun lagi tu. Ni baru sebahagian lah. Ni makan. Yang ni baru buang. Duit tu baru kena buang. Dengan ni pun baru kat ni. Cepat ke mana? Ni kena buang dengan dua beradik ni tadi. Aku lagi ni. Makan ni. Okey, nak. Eh, sini makan ni. Makan. Ya, ni dulu dia ada pet macam ni dia dua lagi. Sekarang ni dah dia dekat tapi tak boleh nak pegang lagi lah. Manja. Yang baru kena buang ni. Manja nampak je nak. Ya, semuanya kucing yang orang buang dekat bawah blok. Ada masa tak? Nah, makan. 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 Makan lah. Aku tak makan. Makan lah. Makan. Tak di ini lah, tak di zalimi dan tak di anaya lah. Kadang-kadang risau juga takut penduduk sini tangkap mereka ni buang ke tempat lain. Sebab sebelum ni makan pelaku lah kucing gelandangan yang dekat bawah blok kedaman ni dia tangkap dia buang ke tempat lain. Depan ni ada gitu. Depan ni ada gitu. Dia apa ikut gitu. Ada 3 ekor ke depan sana tu. Ada 3 ekor lagi. Yang lain
ada yang jalan dekat barat tu, dekat tempat pembuangan sampah tu lah. Dekat belah sana, dekat ni blok, blok sebelah dia, ujung tu ada tempat pembuangan sampah. Di situ pun ada dekat kucing, kucing kadangan ni. Eh? Sebenarnya asalnya, asalnya kucing yang orang orang buang lah dekat blok kedai mazan, kedai mazan ni. Ya, harap mereka selamat lah. Yang hitam ni dulu kurus, sekarang ni dah, 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 dah makin tisi lah. Okey, sangat sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton.